Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Kita bawakan sekali lagi lintas langsung dari bulatan Crown ataupun bulatan berhampiran dengan Royal Service. Update setakat ini pada jam 1 ini, beginilah keadaan bulatan Roy ini, di mana sekarang genangan air di kawasan ini semakin tinggi ketika ini, dan terdapat banyak kenderaan sekarang ini yang sedang menghentikan perjalanan kerana tidak mahu mengambil risiko untuk merempuh genangan air ini. Laporan wartawan lokasi Romzi Ije untuk Sabahit Online TV, Kota Belud.